Fans, kalau ngomongin urusan perut, Joy kasih nih buat ganjel perutnya. Dijamin auto kenyang nih sampai seminggu. Gimana nggak kenyang? Lawang porsinya aja raksasa gini. Wah, ini sih bisa buat 10-15 orang nih. Mantap. Namanya nasi kendil, fans. Makanan khas Indonesia disajikan di dalam kendil atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Makanan ini biasa disajikan sebagai menu utama dalam sebuah perkumpulan atau acara besar. Isi kendilnya ada nasi liwet yang gurih, ditutup di atasnya dengan lauk. Nah, lauknya ini loh yang banyak, fams. Ada cumi tinta hitam, cumi cabai hijau, jambal petai cabai hijau, dan tumis-tumisan. Totalnya 9 lauk, fams. Nikmatnya. Aduh. Langsung aja nih, kita lihat nih cara bikinnya. Yuk, fams. Pertama, kita buat cumi tinta hitam. Siapin bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cumi dengan tinta, cabai merah, cabai hijau, dan tomat. Tumis bawang-bawangan sampai harum. Masukin aja nih cumi dengan tintanya. Aduk sampai rata. Lanjut, masukkan cabai-cabaian, tomat dan garam. Nah, siap disajikan. Terakhir nih, ada jambal petai cabai hijau nih, fams. Ini nih, bau-bau tapi mau. Setelah tumis-menumis bawang dan jambal, masukkan kemangi deh. Lanjut lagi nih, tata dalam kendilnya nih, fams. Ada 9 lauk untuk nasi kendilnya. Tumis daun singkong, tumis daun pepaya, tumis jantung pisang, dan ikan peda pete. Waduh, jambal pete cabai hijau, cakalang balado, cumi cabai hijau, cumi tinta hitam, dan ayam sambal mata. Wah, ini istimewa, fams. Fams, wadah tanah liat ini akan membuat makanan ini tetap hangat dalam waktu lama. Fungsinya mirip magic jar, versi kearifan lokal. Made in Klaten, Jawa Tengah nih, fams.